Halo guys, welcome back to my channel Dek Jauh Sabar. Jadi kita ini sedang berada di pelabuhan di Makassar. Kita mau melanjutkan perjalanan ke Kalimantan. Kita nyebrang dari Makassar, nyebrang ke Batu Licin, Kalimantan di Kalimantan Selatan. Tunggu nanti ya, kita sampai ke Kalimantan, lihat perjalanan di sana. Woi, Banyenglot. Kita seharian enggak tidur nih ya. Sama, begadang ini, Pak. Ngapain begadang lo? Nungguin kapal, enggak datang-datang. Surabaya, Bang. Ngapain? Pulang kampung. Ngapain gua pulang? Capek, Pak, di jalan. Siap. Bang Jenglot iki are-are Mojokerto lho, Rek. Motornya Banyenglot nih. Wih. Mesin gak enak. Iya. Woi, guys. Nah, itu baru. Aduh, ini aku ngomongnya agak susah dikit karena belum tidur nih dari semalam. Ini masih pagi ya. Ceritanya nih aku masih pagi nih. Emang masih pagi, belum pun jam 6:30 ya. Jadi aku mau cerita sedikit. Ongkos penyeberangan dari Makassar ke Batu Licin untuk sespan itu dia hitungnya motor VR, jadi kayak yang 3 roda. Itu harga penyeberangannya 1.436.000. Aduh, gila sekali enggak sih? Segitu. Padahal dari dulu nyebrang enak, gratis terus. Baca. Kira-kira sekarang mahal. Bisa nyebrang gak bisa makan. Iya. Ganjil 2000 years later. Yes, kita ini udah nunggu 2 jam di sini. Nunggu siapa aku enggak tahu, nunggu siapa di sini. Enggak tahu juga tiketnya gimana. Ngantuk, guys. Tidur. A few moments later. Alhamdulillah, guys. Ternyata saya sudah bisa nyebrang. Setelah saya mencari celah untuk bisa menyebrang dengan murah. Tapi nggak murah juga sih, mahal. Yang penting ya bedalah dari harga aslinya. Penyebrangannya tuh saya dapat untuk sespan itu harga dari 1.436.000 menjadi 700.000. Jadi kan harga 700.000 itu harga untuk standaran motor Vespa standaran. Jadi kalau untuk sespan itu 1.436.000. Nah, ya rekom buat kalian nih kapalnya ini. Besar ya, pantesan harga mahal. Guys, jadi kita kan udah di dalam kapal untuk berangkat ke Sulawesi. Oh, ke Sulawesi lagi, ke Kalimantan. Nah, kita sudah di dalam kapal untuk berangkat ke Kalimantan. Siap, Borneo. Iya. Celebes, Borneo. Tunggu, nah, kita sampai di sana ya. Apa yang akan kita lakukan? Siap. Kita akan menjelajah Kalimantan. Lama 20
jam atau 20 ya 24 jam kayaknya, karena kapal mutar semalam kata orang kapalnya ya, kayak udah nyandar tinggal tunggu turun. Welcome to Borneo. A few moments later. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Kita akan jelajah Pulau Borneo, Kalimantan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih.